Baik sahabat, ini silinder head ya sudah kita pasang ya, kita pastikan bahwa timingnya pas. Baik, ini sementara ini knalpot ya, tidak kita pasang dulu, kita cek, kita coba hidupkan dulu apakah asapnya itu putih, tidak bisa hilang ya. Kita cek dulu dan pastikan pembakaran sempurna. Baik, sebagai pemberitahuan aja bahwa diesel RD65DI2S ini plunjernya sudah dimodif, di mana ini menggunakan seri K154 yang seharusnya adalah K153. Jadi ini sudah dimodif menggunakan plunjernya RD85. Jadi kalau misalkan solar lebih boros, keluarnya solar lebih banyak, asapnya timbul asap putih, itu bisa dikatakan wajar karena plunjernya tidak sesuai dengan spek standar pabrik. Baik, kita coba dulu ya sahabat. Oke sahabat, ini sudah kita coba ya, dan sudah kita saksikan bersama ya. Tadi sudah dicek daripada powernya, insya Allah ini oke ya. Kemudian yang penting lagi bahwa di sini pada bagian knalpot ya, di sini ada knalpot. Nah, ini kering ya, kering. Ini berarti pembakaran insya Allah sempurna ya, tidak
nanti kalau sudah panas insya Allah tidak berasap putih ya. Oke, habis ini kita pasang knalpotnya ya. Kita pasangkan knalpotnya, kemudian kita pasang ke alat aplikasinya ya. Oke, baik sahabat, ini diesel Kubota RD65DI2S yang tadi sudah kita coba tanpa knalpot ya. Tadi knalpotnya sudah kita coba hidupkan tanpa knalpot dan ternyata asapnya garing ya, artinya bahwa pembakaran itu sempurna. Baik, ini knalpot sudah kita pasang ya di alat aplikasinya. Ini biasa digunakan untuk giling tanah atau giling lempung, itu biasa digunakan untuk membuat batu bata. Baik, karena ini sudah terpasang, mari kita coba bersama-sama.
Oke, sahabat Kurnia Diesel ya, ini sudah kita coba bersama-sama dan bisa kita saksikan bersama bahwa asap ya, asap yang di knalpot sudah bisa hilang. Artinya pembakaran insya Allah oke ya. Namun demikian ini masih ada suara kasar sedikit, itu memang disebabkan daripada gear-gear ya. Gear-gear daripada diesel tersebut sudah aus atau sudah lancip. Nah itu tentunya akan menimbulkan suara kasar. Namun kenapa tidak diganti? Nah ini saya ganti yang penting-penting saja ya. Karena apa? Karena mengingat supaya cukup semua ya. Kalau semuanya diganti nanti kasihan yang pemiliknya ini ya. Jadi kita intinya bisa hidup normal dan bisa buat kerja. Baik sahabat Kurnia Diesel, mungkin tentang servis kali ini RD65DI 2S, mungkin saya cukupkan sekian dulu dari video-video yang dulu awal ya sampai akhir ini, mudah-mudahan memberikan sebuah manfaat. Baik, untuk itu seakhiri akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mekanik, salam kuk hitam.